mobil BMW 318i tahun 2004 facelift. Muncul tanda gear, tanda roda gigi itu, tapi ada tanda serunya di tengah. Munculnya di sini dia. Nah, di situ. Di sini dekat dekat indikator korsneleng. Itu jangan panik dulu, pokoknya santai aja. Jangan panik dulu, santai. Itu bisa jadi plat matiknya udah mulai habis atau ada masalah lain dengan kematikan, dengan transmisi. Jelas ada di situ. Nah, yang penting sekarang dicoba dulu, bisa jadi juga oli matiknya, oli transmisi berkurang, itu juga nyala itu dia di situ. Itu kalau enggak olinya udah jelek. Nah, oli transmisinya udah jelek. Itu juga bisa nyala. Nah, kalau nyala itunya, mobil ini berat. Untuk tarikannya berat dan enggak enak banget lah. Enggak enak banget, digas enggak mau jalan. Waktu berhenti rem dilepas juga enggak mau jalan. Nah, itu. Itu nah, solusi pertama enggak usah ke bengkel dulu. Enggak usah ke bengkel dulu, ganti olinya aja. Oli porsnelingnya diganti, dipenuhin. Dipenuhin pas tutup tempat masukin olinya itu dipenuhin segitu. Ganti aja, enggak usah dikuras. Cukup diganti, paling isinya sekitar 3 liter lah. Isinya itu. Nah, kalau memang kondisi matiknya itu enggak bermasalah, diganti oli itu pasti beres dan sehat lagi kayak semula. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat.